Memasang rak. Sikunya di atas aja ya. Gampang nyari sini alamatnya. Gampang sini ya. Nyari-nyari dulu. Nanya-nanya. Kalau tahu dikirim ini lokasi. Selok ya. Itu enggak, ukurannya udah pasti ya? Udah pasti. Ukuran kaki, ukuran ini ya? Ini yang ukuran standar. Udah hafal ya? Kalau mau dirubah lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, standar aja. Standar aja. Masih tergantung pesanan. Mau ditinggiin, rendahin gitu ya? Tapi malah enggak jadi kuat kalau apa enggak standar sih. Kekuatannya kan beda tuh. Bengkok nggak ada, bengkok. Gue pantas suka ada yang bengkok karena itu ya. Kemarin nyari baut yang kayak gini di toko bongkaran nggak ada. Adanya model lain, tapi 10 mili juga apa? 10 juga. Buat tambah triplek. Nambah triplek. Ini nambahnya yang langsung di sini ya. Bukan yang ke sini. Bukan. Iya, yang di atas nambahnya. Bukan yang di jepit. Bukan. Antara dua sih, pakai triplek atau pakai itu yang fiber itu tuh. Buat biar barangnya enggak jatuh aja. Ina.
Lam, panggilin ibu. Bentar, pakai botol aja ambil di mobil. Di depan udah disiapin, terus ngambilnya yang di belakang. Ibu, ngapain? Ini mau dirubah nggak setelan jaraknya? Ya, mumpung belum di ini. Mumpung belum dikencengin. Udah? Ini jaraknya. Udah diukur tadi. Oh, udah diukur ya, udah. Udah enggak, berarti jaraknya standar. Ambil botol. Taruh situ, di kayu. Minumnya. Atau taruh sini minumnya nih. Nah. Minum, ah. Iya, Bang. Tuh. Ah. Ah. Bapak. Buat di situ. Ini buat sabun-sabun dari dalam biar di luar dulu naroknya. Ini sementara di sini dulu. Iya. Buat sabun-sabun banget. Nah, ibu sono deket main rumah mandi. Ya, buat sabunnya di mana? Ini. Entar. Entar ini mau dibikin. Oke guys, sudah selesai cara masang rak siku. Namanya apa nih rak, apa nih? Siku lubang. Hah? Rak siku lubang. Rak siku lubang. Pokoknya ada sikunya, ada lubangnya. Kalau enggak, rak gudang. Rak gudang.
Itu pakai kunci sok ya? Iya, pakai kunci sok 10. Kunci sok 10 jadi kenceng. Ini kalau mau beli di ujung Menteng ya alamatnya ya? Ujung Menteng. Ujung Menteng. Pokoknya di pintu keluar Rawa Bebek. Rawa Bebek bener. Oh, pertigaan Rawa Kuning. Pertigaan Rawa Kuning ya? Katakannya ini pasar ujung Menteng. Pasar ujung Menteng sebelumnya. Buah. Dekat sebelah tukang buah. Saya juga ngeliatnya gara-gara itu buah. Beli buah ya. Terus istri saya, sana ada bagus-bagus gitu. Kalau buah itu udah lama. Ini udah. Udah.